Kalau adik-adik, kita akan menyelesaikan soal yaitu mencari KPK TXW dari bilangan 56 dan 72. Karena kita teruskan kontaknya untuk 56 dibagi dengan 65 ya, jadi dengan 2, cepatnya 28. Oke, 28 bagi 2, 8 ya, 14 ya. 14 bagi 2, 7. Jadi, 2 pangkat 3 kali 7. Oke, kemudian 72 bagi dengan 2, hasilnya 36. Bagi dengan 2, hasilnya 18. Bagi 2, hasilnya adalah 9. Dan bagi 2 tidak bisa, bagi dengan 3, hasilnya 3. Jadi kompensasinya 3 kali 2 pangkat 2. Nah, untuk mencari KPK, itu kita kalikan semua hasil dari kapitalisasinya, tapi kalau ada yang sama kita ambil pangkat yang paling besar. Di sini yang paling besar adalah 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 ini dikali dengan 7, ini dikali dengan 3 pangkat 2. Oke. Nah, itu FPB-nya. Ini kita lihat FPB. FPB. FPB itu bilangan yang sama. Dan ambil yang bilangan yang kecil. Yang sama adalah 2 pangkat 3. Ini sama dengan 8. Ini berarti 2/38, 8 kali 5, 8 kali 7, 56, ya kan? Kemudian 56 kali 9, karena 3/2. Ini sama dengan 4, 5, di 504.